Halo guys, jumpa lagi dengan saya dari channel YouTube-nya Sultan KB. Di sini saya akan cerita mengenai pengalaman haji saya di tahun 2014 lalu, di mana kala itu saya selalu membawa semprotan air si hijau ini. Dan ini sangat banyak manfaat dan juga banyak pahala juga, di mana kita bisa menyemprotkan air untuk diri sendiri, juga orang lain dan juga teman kita, di mana mereka tengah kecapaian dan tengah kehausan dikala melaksanakan ibadah haji kala itu. Dan saya waktu itu sempat juga di terowongan Mina itu membantu orang yang sedang kecapean, kelelahan, sehingga harus ditandu. Saya semprotkan aja ke mukanya dan insya Allah dan mudah-mudahan dia selamat. Jadi manfaat semprotan air itu sungguh banyak sekali guys. Oke guys, kita lanjut ke cerita berikutnya guys.